Salah seorang panaliti di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG nembrakan aktifna sesar Lembang bisa mengaruhan jeng lengan Gunung Tangkuban Parahu. Pangna kitu anggangna sesar Lembang jeng Gunung Tangkuban Parahu kawilang heureut. Salah seorang panaliti di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ngebrehkeun, inggengna sesar Lembang bisa ngehontal leuwih 3,5 skala Richter, turta bisa mengaruhan jenglengan Gunung Api Tangkuban Parahu lantaran anggangna kawilang heureut. Cek eta panaliti di PVMBG Joko Dinamprona inggeung anu karandapan balukar sesar Lembang moal sarongkah kawas anu karandapan di Palu. Inggeungna sesar Lembang ukur 6,5 skala Richter. Sanajan kitu tetep kudu ditalingakeun turta leuwih iatna inggis aya lini susulan anu dierong bakal leuwih gede. Kita semua sudah sekarang sudah makin tahu ya ada sesar di Lembang ini. Sebetulnya kan sesar Lembang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita juga sudah ada, cuman dengan adanya setiap ada kejadian gempa bumi yang besar selalu itu ramai lagi ya. Jadi gini ya, aktivitas sesar atau patahan itu berbeda-beda di setiap daerah atau wilayah yang punya patahannya. Di Indonesia banyak sekali daerah yang punya patahan. Ada di Jawa Barat aja kita mana ada sesar Baribis, ada sesar Lembang, ada Cimandiri, banyak sekali kan. Nah itu berbeda. Joko ngembohan, sesar Lembang geus aktif di baheulana keneh. Saban tauna sesar Lembang ngiser sababaraha senti. Upama sesar Lembang reaksi, dina rongan mah bakal mujunghukeun musibah lini anu gedena 6,5 skala Richter. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.